Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel Tommy Regar. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita sedang berdiri di Simpang PU Kota Padang Sidimpuan. Hari ini kita akan melihat arus padat keluar masuk kendaraan di Simpang PU. Dan inilah laporan kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke guys, pada jam-jam pulang sekolah biasanya simpang ini sangat padat sekali. Dan biasanya kendaraan-kendaraan akan pada macet dan susah keluar masuk di simpang ini. Dan biasanya kendaraan-kendaraan akan melaju dengan pelan. Ternyata ada sebuah kendaraan sepeda motor keserempet oleh mobil. Ya, kita lihat bannya lengket. Ya, sedang berupaya untuk mengeluarkan. Iya, ternyata lepas. Dan tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dan mereka berlalu begitu saja. Oke guys, hati-hati di simpang ini karena jam-jam anak sekolah itu biasanya padat ya, ramai ya. Untuk lebih berhati-hati lagi, memperhatikan kiri kanan ya. Karena simpang ini adalah simpang yang paling terkenal dengan arus padat keluar masuk kendaraan-kendaraan. Dan juga perlu kami sampaikan kepada kita semua guys, bahwa di sudut jalan simpang PU ini ada semacam lubang yang besar. Untuk lebih berhati-hati ya guys ya. Nah, itu lubangnya di sudut sana. Oke guys, demikianlah video kami tentang ada yang macet. Guys, ya dia jalan lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua dan lebih berhati-hati dalam berkendara, tetap waspada. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kamu mendapatkan video-video terbaru dari channel Tommy Rega. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.